Nggak tanggung-tanggung mas ya, kita turunkan bos pom Panther 25 pakai spare part Sexel original. Nah, ini Sexel ya, ini barcode-nya ini tembus original. Japun punya mas ya, ini fabrikue en Japun Jepang mas ya, orang jahat-jahat. Ya, ini wes di repair kit, fit pame anyar, wes anyar kabeh pokoknya repair kit biaru. Ini kita naikkan test pen buat kita kalibrasi ya. Ya, kita pasang arus solenoid, kita pasang selang in dan return ya. Ya karena test band ini perlu listrik 3 pas. Jadi kita nyalakan test bandnya menggunakan genset ya. 3 pas kita enggak ambil dari PLN karena mungkin mahal ya. Ini kita punya genset sendiri buat hidupin test band untuk tes kalibrasi bos pom. Kita onkan digital instrument di test band di kitnya. Nah, langsung nyala ya. Voltase 400, hasilnya 50 ya. Lalu kita suplai minyak dan kita puter. Flywheel di test bench kita cari volutnya dulu, kita tes. Cari volut dulu di 1100 RPM, counter 200 ya. Ya, selera bisa 15 mili atau 16 mili. Untuk idle kita rotary pakai 375, counternya 100. Kita pencet counter idle kita dapat berapa ya. Ya, idle standar 1 cc atau 1 mili ya. 1 mili sudah cukup. RPM 375, 376, counternya 100. Kita cek lagi, kita kalibrasi lagi, kita dapat 1 mili atau 1 cc cukup ya untuk idle. RPM di 375, counternya 100. Habis ganti repair kit, tentunya kita pastikan nggak ada kebocoran di bos pom ya, bocoran solar. Kita cek lagi di idle ya, RPM 376, counter 100, dapatnya 1 mili. Persis 1 mili. Kita cek lagi mulutnya di RPM 1250, counternya 200. Kok
14 cc atau 14 mili kita dapat. Ya, ini kita tes starter suplai minyak saat starter di syarat hidup 100 rpm counter-nya 100 ya. 100 rpm counter 100. Harus dapat minimal 3 minimal 6 cc. Oke. Semoga saja tercapai 6 cc ya. Untuk starternya mudah, pendek. 8 RPM 100, counternya 100. Ini syarat hidup saat starting ya. Wah, malah songo. Wah, ya, cendak kan starter. Enak ini. Wah, 9 lebih, 9 setengah ya. Wes jos ki Mas, wes genah starterane mayar. Ya. Demikian sedikit share ini, semoga bermanfaat dan menghibur tentang kalibrasi Bospom Rotary punyae Panther 25. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses untuk developer. Salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi.